Mak saya percaya, kari hebat datang daripada rempah ratus yang terbaik. Saya yang buat resepi untuk Maggi pun setuju dengan dia. Apa yang buat kari Maggi cukup asli? Gabungan 12 rempah ratus seperti cili dari India. Itu yang buat kari kami pedas berdesing. Cengkih dari Indonesia untuk aroma harum. Cintan putih dari India untuk menambah rasa berempah. 12 rempah ratus kami datang dari sumber yang terjaga. Kemudian ditumbuk dan dimasak hingga pecah minyak untuk membebaskan rasa dan aromanya. Kita biarkan ia berehat selama 72 jam agar rasa karinya lebih pekat dan lazat. Masak kari ni yang pentingnya rempah ratus, kan? Betul caranya, jadilah rasanya. Inilah rahsia kari kegemaran keluarga saya.